aturan dalam melaksanakan kegiatan itu ketika kita melakukan penggeledahan baik kamar harusnya itu sudah sore atau sudah di lantai satu. Ya. Kan yang ngarahin ke lantai satu siapa? Sudah. Nah, temuan yang sementara kita dapatkan, ini rekan-rekan media sudah melihat ini, ada beberapa alat komunikasi yang mungkin kondisinya sudah rusak, tapi mungkin juga ini bisa, masih bisa digunakan ini. Nanti akan kita periksa lebih lanjut, termasuk data-datanya juga kita lihat. Kalau memang data-data tersebut menunjukkan sesuatu yang bisa berpotensi, terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba, ini akan kita tindak lanjuti bekerjasama dengan teman-teman dari Polres. Ini kalau sementara yang kita lihat, ini mungkin ada juga barang-barang sisa dari proyek yang sudah ada seperti alat-alat benda tumpul maupun benda logam. Tetapi kalau handphone ini yang memang menjadi momok buat kita. Bisa jadi kalau lihat dari bentuknya ini bisa diselundupkan mungkin sebelum pandemi, di mana memang kita masih menerima kunjungan. Tapi kalau setelah pandemi ini kemungkinan besar sulit barang-barang itu bisa masuk ke dalam ini, karena kita memang tidak menerima kunjungan selama pandemi yang kurang lebih sudah sekitar 9 bulan ini. Kita kan langsung percaya sama dia, mengirakan barang bukti.